pejuang ini, asas dia kita daripada awal menetapkan tentang kekal berprinsip ini, dan juga dua perkara yang penting iaitu menolak rasuah dan salah guna kuasa. Dalam masyarakat ini, kita adalah sebuah negara yang boleh dikatakan pernah digelar Harimau Asia. Dari segi ekonominya, dari segi pentadbirannya, daripada segi apa nama ni, bilang kaumnya semua ini, kita dapat satu keadaan di mana selesa kepada semua. Jadi apabila berlaku perubahan kerajaan demi kerajaan itu, kepimpinan kerajaan itu, kita lihat isu tentang salah guna kuasa ini, salah apa tu, dan rasuah ini sebenarnya telah mula menjadi satu barah yang merosakkan kerajaan. Dan jika dilihat daripada sudut itu, sebenarnya kata kasarnya macam kira orang Melayu ni miskin because rasuah ni. Rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Itu sebenarnya punca dia. Jadi di platform pejuang yang sudah tersetujunya, kita ni berpaksikan kepada perjuangan untuk orang Melayu dalam masa sama tidak mengambil hak orang lain, dan juga mempertahankan juga asas berbilang kaum ini. Kita merasakan bahawa we have to stop this rasuah dan salah guna kuasa ini immediate. Dia tak boleh nak tunggu dah ni. Kalau kita tunggu, kita biarkan kerosakan ini sampai satu tahap nanti, walaupun kita jadi kerajaan, kita dah tak mampu nak repair dah. Bila mungkin masa tu kita jadi kerajaan, maknanya kita ambil kemenangan, jadi kerajaan. Tetapi kerana kerosakan itu dibiarkan dan kita tak mau tidak dapat mengambil pada keadaan yang atau masa yang terbaik, dia telah rosak. Dan di situ pejuang merasakan bahawa kami berada di tempat yang terbaik sekarang. Memanglah kita kata ini mimpi di siang hari ini nak bertanding di Johor dengan 42 seat. Tetapi kalau kita pergi kepada kawasan-kawasan tertentu yang masih lagi, kita ambillah UMNO ni, dia punya kekuatan ni, kita bukan kata kita nak puji, tapi kalau isu grassroots dia ni, dia satu rumah tu kadang ada satu orang UMNO. Sampai macam tahap itu. Dan banyak parti-parti lain ni walaupun dah lama sekalipun tidak dapat mengadakan struktur sebegitu. Cuma bila melihat daripada kerosakan yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional ini, orang Melayu tertanya-tanya juga alternatifnya di mana kami ingin berada. Orang kata undi kami ini selepas ini. Jadi, dan apa perbezaan di antara yang ada dengan UMNO ataupun Barisan Nasional ini dengan parti baru ini? Dan di sini saya rasa asasnya telah diletakkan. Kerosakan yang berlaku dalam masyarakat orang Melayu ini dan juga rakyat Malaysia ini, semuanya ialah mudah, rasuah, salah guna kuasa. Kita ada semuanya. Ini negara yang ada, orang kata apa, ekonominya pada satu keadaan berada dalam, orang kata peak yang cantik. Berada dalam keadaan di mana kita mampu hidup selesa. Sekarang ini dalam keadaan even yang kita telah, orang kata, lahirkan middle class yang banyak ini pun, middle class ini pun jadi macam orang miskin. Kerana kerosakan yang dilakukan oleh, yang ataupun yang berasaskan kepada rasuah dan salah guna kuasa. Jadi di sinilah pejuang berada di landasan, berada di battleground. Kita nak buktikan bahawa, dan kita minta kalau boleh orang Johor, bangsa Johor, anda pencetus ya, pernah menumbangkan UMNO. Ini paling penting ni. Kalau orang fikir kan, diasaskan di sana oleh seorang pemimpin yang terulung dulu, Dr. On. Sekarang ini kita mengharapkan perubahan ini jangan berhenti. Kita diuji, kita dapat kuasa dan kita berusaha. Saya setuju juga dengan saudara Adam tadi, kita usaha, bukannya perkataan harapan tak usaha macam tu. Macam-macam kita buat, tapi diganggu dengan idealisme bahawa ini kerajaan DAP, ini kerajaan kafe, ini kerajaan macam, merosakkan pemikiran orang Melayu ini dan diberi balik kepada orang Melayu, tetapi Melayu yang merosakkan. Sekarang orang Johor, bangsa Johor ada peluang. Ada peluang untuk membuat kembali perubahan ke arah kebaikan. Jadi saya tak tahulah macam mana cara mereka akan memberi undi, mungkin kepada Pakatan Harapan ke, mungkin kepada pejuang. Tetapi kami di pejuang mengharapkan supaya jangan kita berlengah dalam membuat perubahan. Jangan kata bahawa tak apa, kita tunggu dululah, bagi dulu pada UMNO, nanti PRU 15 kita buat perubahan. Jangan. Kerana bagi saya,
sebenarnya ada satu pandangan bahawa ini seakan-akan satu blueprint sedang bergerak, telah satu blueprint untuk mengambil alih negeri-negeri satu persatu ini oleh UMNO dan Barisan Nasional, di mana di Sarawak, di Melaka, dan tak mustahil kan kita dah mula gembar-gembur tentang Kedah, kita dah mula gembar-gembur tentang Perak, tentang perubahan akan berlaku pilihan raya-pilihan kecil untuk ADUN ini. Jadi kita perlu letak satu tekanan kepada Barisan Nasional ini, jangan permainkan kuasa rakyat. Dan kuasa rakyat ini akan menentukan, insyaAllah, bagi saya di PRU, di PRN Johor ini, kita pernah membuat perubahan itu. So, jangan takut untuk membuat perubahan itu. Jangan dengar kita kata nanti jadi macam inilah, jadi macam itulah. Tak ada. Dan kita pernah buat, dan apa yang kita lakukan itu bukan kerosakan. Keputusan kita pada PRU 14 itu sebenarnya kita telah membuat satu perubahan ke arah kejayaan. Jadi untuk pergi kejayaan itu, saya percaya di Johor ini kita berharap, seperti mana tak kisahlah siapa pun, kita mesti tolak kerajaan Barisan Nasional UMNO.